Okey, watak saya untuk kesinambungan Rock, Rock O dan sekarang Rock Bro masih Zulkapan lagi, tapi dah makin lembut, dah makin berubah. Ada masa dia terasa nak pergi naik haji. Dia masih mencarilah Zulkapan ni, sentiasa mencari. Dan maksimumnya kena nantikan di hujung filem ni lah. So banyak surprise dan saya rasa inilah antara watak yang saya pernah main dalam filem evolusi watak yang saya sendiri pun tak sangka Abang Mamat ke situ, walaupun dah dijangka dan memang seram dan akhirnya boom. Dan dalam cerita ni pun idola saya sepatutnya Black Wings yang namanya pun Azmi. Dan jadi watak Black ni memang menyeronokkan untuk dimainkan, di mana saya hanya perlu lebih fashion muka kerana face ngau. Yang kedua, ahli anggota kumpulan bebas dari dadah dan bebas dari segala jenis penyakit. Kalau penyakit watak orang pula macam mana? Hei! Apa hal? Ada. Hai, Cik Ramla Jiwa. Hai, Ella. Rindu baru. Hai. Hai, Jo. Rock Bro ni berbeza dengan Rock 1, Rock 2. Rock Bro ni dia lebih ketengahkan mengenai hal personal. Macam personal slash, personal Zulkapan, personal Haji Jo dan Ella. Macam-macam yang diorang tempuhi daripada start diorang bercinta, bergaduh, sampailah diorang clash. Cabaran untuk otak Cik Nok ni besar, sangat besar. Pasal watak tu sendiri dah cukup kuat, cukup besar, cukup hebat bagi saya lah. Pasal satu watak yang memang melekat di hati orang. Bila saya nak melakukan watak Cik Nok, adik Cik Ma ni, susah lah, susah, sangat susah. Pasal dia ada benda-benda, ada trademark-trademark yang buatkan orang ingat pada dia. Cuma susah tu adalah macam mana untuk jadi nampakkan betul itu adalah adik Cik Man. Itu susah. Apa yang kita tahu, watak rock pertama, rock kedua, rock ketiga ialah watak Cik Man. Watak Cik Man kali ini rasanya berbeda di antara rock pertama, rock kedua dan rock ketiga. Saya rasa watak saya dalam rock ketiga kali ini, saya bermain dengan gaya yang agak lain dari yang ada dalam watak-watak rock pertama dan rock kedua. Watak Cik Man sekali ini, banyak kepada karakter dalaman. Saya rasa lah,